gsxr.com. Hari ini lagi ada di acara peluncuran GSX-R 150 terbaru tahun 2018. Bisa dilihat di belakang kita udah ada sosok-sosoknya. Lalu sayangnya unitnya nggak dibawa ke bawah, tapi nanti bakal kita bahas lebih lanjut tentang motor ini. Apa aja yang berubah, apa aja yang memang bikin motor ini masih jadi valuable di tahun 2018 sebagai sport fairing paling murah. Oke, kita bahas lebih lanjut. Terus kalian, seperti yang tadi udah gue bilang, gue bakal bahas lebih lanjut tentang GSX-R 150 versi 2018 ini. Apa aja yang berubah, dan apa aja yang bikin motor ini masih jadi motor yang paling valuable dalam kelas sport fairing 150cc di Indonesia ya. Nah, kita lihat di sini ada tiga warna baru. Sebenarnya nggak warna baru, cuma ini adalah versi di penyegaran GSX-R 150. Ini dia, yang pertama adalah warna merah. Kebetulan ini warna merah yang kilas ya, bro. Ya, jadi dia sudah pakai kilas, dan di sini yang baru ada tandanya, dia sudah pakai kilas tandanya. Jadi untuk menaikkan pride aja gitu ya. Kita lihat lebih dekat ya. Motor ini bisa dilihat strippingnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya Brosis tahu, yang versi terdahulu ini stripping seperti ini, jadi stripping yang beli lagi gitu ya, aksesoris gitu ya. Jadi ini adalah stripping yang sekarang sudah dimasukkan sebagai default dari GSX-R 150 warna merah, terutama untuk versi keyless ya. Nah, ini ya, kita lihat perbedaannya hanya di stripping aja yang sekarang tampil lebih dinamis dan lebih agresif ya kalau gue lihat ya, dengan beberapa garis-garis yang memang terlihat mencirikan sisi sporty dari GSX-R 150 ini. Nah, kita lihat dari sisi depan ya, dia semakin agresif dengan penambahan stiker-stiker seperti ini ya. Jadi sebelumnya itu polos. Nah, ini dia ya. Kita beralih ke versi yang warna hitam. Nah, ini dia bisa dibilang versi yang paling gue suka ya. Warna yang paling gue suka karena warna ini menjadi ciri khas dari Suzuki memang ya. Karena sebelumnya Suzuki itu udah mengeluarkan beberapa varian dengan warna ini, Black Fire. Artinya warna hitam, metalik dengan perpaduan dengan warna merah. Bisa dilihat detailnya, bro. Tetap dengan tanda keyless di sini. Ya. Lalu dengan stripping yang senada dengan versi sebelumnya. Maksudnya yang warna merah ini. Sebelumnya ini jadi variasi ya, sekarang dimasukin ke stripping standar dari GSX-R 150. Ada tulisan Suzuki di sini dan warna merahnya itu menyala, warna merah menyala ya. Saya lihat dari velgnya juga warna merahnya sangat menyala, dan bisa dibilang ini warna yang paling garang, paling agresif dan paling mantap lah dari Suzuki GSX-R 150 versi 2018 ini. Dengan butiran glitter seperti biasa di cat motor Suzuki ya. Bisa dilihat, bro, detailnya. Mantap. Jadi ini adalah ciri khas dari warna motor Suzuki, di mana warna-warnanya ini pakai glitter ya. Jadi ada bintik-bintik di sini. Nah, ini dia versi dari GSX-R 150 warna hitam dengan stripping merah ya, Black Fire. Ini warna yang diunggulkan juga dari GSX-R 150 versi 2018 ini. Yang ini Black Fire. Nah, ini kita lihat detailnya, bro. Untuk velgnya dia udah pakai warna merah dari depan dan juga velg belakang. Ada beberapa tanda yang mencirikan motor ini adalah motor Suzuki. Dengan tanda di bawah itu Suzuki, di tebeng tengah fairing Suzuki juga. Dan itu dia spesies langka sebenarnya dari jungle. Oke, baik. Nah, ini dia ya. Kita beralih ke versi GSX-R 150 warna biru. Karena posisinya cukup terbatas jadi susah ya. Oke, kita bahas aja ya. Untuk warna birunya ini dia hampir sama dengan versi sebelumnya. Masih memakai warna biru, biru yang cerah. Biru cerah dengan tetap dengan butiran glitter khas Suzuki. Cakep banget. Dan untuk warnanya sendiri, seperti gue bilang, ini persis dengan GSX-R 150 sebelumnya. Dengan perpaduan warna biru, hijau stabilo, dan juga warna putih. Dan dengan warna merah di tanda RGSX-nya itu.
Untuk lainnya nggak ada perubahannya. Hanya untuk versi MotoGP ini ada penambahan kata X-Star di sana, ya. Dimana tanda X-Star itu mencirikan bahwa motor ini adalah versi MotoGP dari Suzuki GSX-R 150. Kita lihat detailnya ya. Untuk versi terbarunya juga di atas, di tangki ada semacam garis, gurat garis yang membuat dia tampil lebih sporty. Nah, ini kebetulan yang ditampilkan di sini adalah versi keyless semua, ya. Versi keyless. Nah, harganya berapa? Saat kita ngomongin harga, tentunya GSX-R 150 ini ternyata masih lebih value ya, masih jadi motor yang paling valuable di kelasnya. Oke, dengan harga yang sekarang 30.150.000, tentunya jadi sport fairing paling murah dengan tenaga yang memang sangat mantap ya, 19 horsepower ya. Terus juga dengan teknologi yang udah dipakainya, yaitu keyless ignition system dan juga easy start system dan lain-lain. Dan untuk versi shattered case system, dia jauh lebih irit lagi dengan harga 29.150.000. Artinya beda 1.000.000 dengan versi standarnya alias versi keyless-nya ini. Oke bro, ini dia versi GSX-R 150 keyless. Dan untuk versi shattered case system hanya tersedia dua warna, yakni warna hitam atau Titan Black, tapi tanpa striping merah, dan juga warna merah seperti itu ya. Warna merah seperti itu hanya ada di versi shattered case system. Oke bro, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa dukung indoride.com dengan terus subscribe, follow Instagram Indoride, dan juga pastinya follow blog gua di indoride.com. Terima kasih bro, salam geber, sampai red light. Warna metalik.